Pemirsa, Wali Kota Sorong dengan tegas menyatakan kalau ragu-ragu mundur alias tidak perlu ikut Pilkada Gubernur Papua Barat yang digelar tahun 2024. Wali Kota Sorong Dr. Randus Lambert Chitmau mengaku akan maju pada Pilkada Gubernur Papua Barat 2024 mendatang. Hal itu dikatakannya usai meresmikan kantin di SMA Negeri 3 Kota Sorong beberapa hari lalu. Wali Kota Lambert Chitmau dengan tegas mengatakan, ragu-ragu mundur itu berarti dirinya benar-benar akan maju dan telah mempersiapkan diri pada Pilkada Papua Barat yang berlangsung 2024 mendatang. Ya, so. Lanjut. Ragu-ragu mundur. Saya maju. Saya kira habis Papua bilang Papua Barat, tapi Bapak terjadi Papua Barat. Dua di depan kan tinggal pilih. Siap. Dua-dua masak bagus. Jadi tinggal di meja tinggal pilih mana yang mau diambil. Gitu kan? Soal kebalik pada selera aja. Siap. Ya, so. Tapi ragu-ragu mundur. Iya. Semi Pencalang, CWM Channel. Ragu-ragu mundur. Saya maju. Saya kira habis Papua bilang Papua Barat.